stay di rumah, gue chatin dulu ah. Balas cuma checklist dua, nggak diret. Memang kalian kemana sih? Dari tadi tungguin balas chatnya juga dibalas. Udahlah, daripada capek nungguin, mau tidur aja. Ide mau dimandi memanglah si bebek ini cepat kaya bang. Oke, inti ceritanya teman-teman, karena COVID-19 ini perlu stay di rumah, stay di home, jadi perlu jaga kesehatan, jangan sampai jadi menular COVID-19 sama kita, baik keluarga kita. Jadi intinya dari situ, pemerintah menganjurkan biar supaya kita di rumah, kalau memang keadaan kita terpaksa mau keluar, kita menjauhi kerumunan orang, terus kita kasih jarak sama teman mau siapapun itu 1,5 meter bila memaksa. Jadi kita selalu harus rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, hindari bila dia status suami istri, hindari pelukan, hindari ciuman. Jadi mau kemana-mana selalu utamakan cuci tangan lah, ya kan? Karena setiap kita mau kemana-mana pasti kita menyentuh salah satunya Indomaret. Pintu Indomaret pun pasti banyak kali tuh. Pegang pintunya itu aja beberapa orang ya kan. Padahal kan ada virus di pintu itu, kita lupa. Misalnya nih, lupa kita pesan gatal-gatal di mata kita gini-gini. Jadi dari situlah awalnya kena COVID-19. Jadi kita putuskan rantai COVID-19 ini, kita cegah biar supaya kita bisa kembali beraktivitas. Salam dari channel Daniel Marbun. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan
gimana caranya biar kita terhindar dari yang namanya COVID-19? Pertama, kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Dengan cara kita harus rajin cuci tangan. Kedua, setelah kita pergi atau keluar dari rumah, kita harus membawa yang namanya antiseptik untuk membunuh kuman di tangan. Adanya yang namanya COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kita supaya kita stay di rumah. Yang artinya, itu cara pemerintah supaya memutuskan rantai virus corona. Jadi, buat semua atau seluruh masyarakat Indonesia maunya mendengarkan perintah yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Ketahui, sudah terlalu banyak yang namanya COVID-19 memakan banyak korban. Termasuk yang pertama itu di negara Wuhan. Udah begitu banyak yang namanya korban COVID-19. Jadi untuk itu, buat kita, rakyat Indonesia, supaya kita menghindari yang namanya kontak fisik dengan sesama orang lain. Kalau bisa kita menjaga jarak paling tidak 1,5 meter, biar virus coronanya tidak gampang menular. Terlebih yang namanya pakai masker. Kenapa pemerintah menyarankan kita memakai masker? Cara itu untuk menghindari kita dengan virus corona. Langkah memakai masker itu supaya kita tidak gampang tertular oleh virus corona. Seperti itulah saran dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.